Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi mempertemukan kita. Untuk kali ini kita meneruskan pengajian. InsyaAllah, hari ini kita akan masuk ke dalam ayat 187 sehingga 194 dari surah Ali Imran. Jadi diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita mulakan pelajaran. Yang mana yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 75. Dan yang mana yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang dan jangan risau. InsyaAllah, sebentar lagi kita akan bawakan ayat-ayatnya ke layar anda masing-masing. Kalau sahabat-sahabat semua dah bersedia, jangan lupa sebelum kita mulakan, insyaAllah pengeras seperti biasanya, kita tekan button share dulu. Jom kakak-kakak kita share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman yang tersayang. Semoga mereka juga insyaAllah akan dapat mempelajari sesuatu seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum kita mulakan pada bacaan isti'azah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart insyaAllah untuk saya memulakan pelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Baik, kita sama-sama lihat pada bacaan isti'azah dahulu. Sahabat-sahabat perhatikan, selalu saya ingatkan hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang jelas. A'u bukan a'u, ya. A'udzu, zu di hujung lidah. Billah, lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Himinasyaitonirrajim. Jim, di akhirnya baru kita tutup akan rapat mulut. Jangan tutup awal, jangan jim, itu tak betul ya.
Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita langsung masuk pada ayat 187 surah Ali Imran. Wa iz zal. Selalu saya kongsikan zal, ya, pastikan di hujung lidah ini keluar di antara dua gigi. Iz menyentuh dua gigi di atas. Akhazallah. Di sini zal dibacakan lafaz jalalah dengan tebal dua harakat. Wa iz akhazallahu mitsa. Dia macam za juga, cumanya sa ni dia keluar lebih sedikit daripada lidah kita tu, keluar lebih saja sedikit daripada za. Za sa. Za sa. Mitsaqal ladzi. Qaf dari atas terus naik di atas lam yang bersabdu. Ladzina utul ta bari depan terus naik di atas lam, ya, alif lam qamariyah di situ. Utul kitab latubayyinun latubay, ya, bersabdu tekankan yinun, dengungkan di sini wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa hukumnya wajibul gunnah ataupun wajib dengung dua harakat. Latubayyinunnahu lin. Sekali lagi kita jumpa nun sabdu, dengungkan dua harakat. Linnasi walantak tak. Ada hamasnya, bunyi anginnya di sini. Tumunahu fanabadhu. Fanabadhu dhu, 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 di hujung lidah. Huwa ra'adhu. Wara, dibacakan empat atau lima harakat. Azuhu, zu makhrajnya sama seperti huruf zal tadi, cuma dia dibulatkan ataupun dibesarkan. Zuhurihim, rihim, ri di sini dibaca nipis, ra di sini berbaris bawah. Rihim wash, di sini izhar syafawi, bunyikan saja mim matinya dengan sempurna tanpa dipanjangkan. Washtarau bihi. Washtarau tarau bihi, dua harakat. Samanang sam, sa, sa di hujung lidah. Samanang, di sini ikhfa hakiki, asalnya samanan, samanan nun tanwin dua di atas, tapi bila dah bertemu qaf hukumnya ikhfa yang isti'la, dibacakan dengan tebal, ya, kerana qaf merupakan huruf isti'la. Samanang, dua harakat, barulah qalila. Kalau sahabat-sahabat waqaf di sini, lan ma'iwat menjadi la. Tapi kalau kita nak sambung, di sini jadi hukum ikhfa hakiki, tanwin bertemu fa. Samanang qalilan fabi, lan fabi. Itu kalau kita wasal. Kalau kita waqaf qalila, kita terus ibtidak. Fabi sama yashtarun. Baik, sahabat-sahabat, kita dengarkan bersama-sama. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Baik, saya waqaf di situ untuk memberikan mungkin sedikit bantuan, ya, kepada teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas, sekurang-kurangnya mereka tahu bagaimana untuk berhenti. Kemudian kalau berhenti di situ, ambil pada wala taktumunahu. Wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun. Alhamdulillah. Baik, begitulah insyaAllah, ya. Diharap sahabat-sahabat, ya, cuba memerhatikan di mana tempat yang perlu dipanjangkan, di mana tempat yang perlu didengungkan dan sebagainya, dan insyaAllah kita aplikasikan dalam bacaan. Sekejap lagi insyaAllah kita baca bersama-sama daripada awal ayat sehingga akhir ayat 90, 194. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayatnya.
Seterusnya kita lihat la tahsaban. Sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan insya-Allah jangan lupa sahabat-sahabat menekan button share, kita kongsikan insya-Allah dengan mereka yang tersayang. La tah hafadhas di sini. Saban dengungkan wajibul ghunnah dua harakat. Nalladzina yafrahu rahu hafadhas. Jangan baca yafrahu. Kalau yafrahu jadi hamsar, hasimpul. Di sini hafadhas. Yafrahuna bima. Jangan pula baca bima. Bunganga luah gitu tak mau. Nanti air sungai masuklah mulut nanti. Bima antau. Jadi waw ini dia silent. Kerana ta bari atas terus naik di atas waw yang bersabdu. Tekankan. Antau wa yuhibbuna ay. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya an yuhmadu. Tapi di sini bila dah jadi hukum idgham bi gunnah, maksudnya masuk beserta dengung dua harakat. Ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Yaf'alu falatah. Falatah. Habda sekali lagi. Saban. Dengungkan di sini wajibul gunnah dua harakat. La falatah sabannahu. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, sepanjang perkongsian yang saya berikan ini. Di sini kena baca ikhfa dua harakat. Hu gitu, bibirnya hampir bersentuhan saja dua harakat. Hu bima fazatim. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, dengungkan dua harakat. Minal azab zab. Kalau waqaf jadi pantulan qalqalah kubra. Kalau sahabat-sahabat nafas panjang lagi nak teruskan, terus minal azabi walahum biwalahum. Bi nak ke wa, jangan lambat. Itu kalau kita nak sambung terus. Azabun alim. Alim. Jelaskan. Jangan bunyi alim jadi huruf ain nanti. Ya. Dan bila kita waqaf, ma'aril sukun di sini diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Dan mim itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Cuba kita dengarkan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafrahuna alu fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum azabun alim. Baik, begitulah insyaallah ya, saya cuba memberikan sedikit sebanyak beberapa potongan pada ayat yang tadi kerana dia tiga baris hampir ya. Jadi mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang tidak sampai nafas dan sebagainya, sekurang-kurangnya mereka juga mendapat sedikit sebanyak panduan bagaimana untuk mewaqafkan pada ayat yang panjang. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Walillah. Lafzul jalalah dibaca nipis dua harakat. Himulkus samawati wal ard. Di sini ada waqaf qaili, afdal diwaqafkan. Kalau kita nak sambung pun tidaklah menjadi masalah. Wallahu ala kulli syai'in. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan wajah yang tebal kerana qaf bersifat isti'la dua harakat. Syai'in qadir. Dan ra di sini menjadi nipis. Cuba kita dengarkan. Walillahi mulkus samawati.
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Baik, alhamdulillah. Kemudian sahabat-sahabat terus pada ayat ini. In, dengungkan dulu dua harakat. Jangan kita baca inna fi, inna fi, itu salah. Betul-betul yang bacaan yang betul ialah inna fi khalqis samawati wal ar. Ar di sini menjadi tebal. Ar, jangan baca ar ya. Yang sebetulnya ardi wa ikhtilafil fil, fa bari bawah terus naik di atas lam. Bukan fil tetapi fil. Fil laili wan, dengungkan di sini wajibul gunnah dua harakat. Nahari la ayatil, di sini idgham bila gunnah, tanwin bertemu lam, masuk tanpa dengung dua, masuk tanpa dengung dan jangan dipanjangkan. La ayatil li ulil albab, li ulil, bukan li ulil, jangan baca lil tetapi lil. Al-bab, dan diberikan pantulan khol-kholah kubra di sini kerana ba diberikan mati mendatang kerana waqaf. Baik, cuba kita dengarkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin albab. Baik, alhamdulillah. Boleh kita teruskan. Sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa insya-Allah kita tekan button share. Dan seandainya ada kalangan sahabat-sahabat yang merasakan ya terlalu banyak untuk diingatkan ya, jangan bimbang, jangan risau insya-Allah. Kalau sahabat-sahabat berhajat untuk memperbaiki kembali makrah syuruh dan mempelajari hukum-hukum tajwid secara tersusun dan sistematik beserta contoh-contoh yang jelas ya, insya-Allah kami akan kirimkan kepada sahabat-sahabat sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid bagi tujuan tersebut. Jadi yang berhajat bagi mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut, tunggu sehingga akhir, insya-Allah saya akan kongsikan bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkannya. Kita lihat ayat ini dahulu. Baik, di sini kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Huruf alif yang ada macam kepala sod di atasnya, itu dipanggil hamzah wasal. Kalau datang selepasnya huruf lam, bacalah dengan baris atas. Alladzina yadh, di ujung lidah. Kurunallah. Lafzu jalalah di sini dibaca tebal dua harakat. Haqiyamau. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya qiyaman. Tapi bila datang waw, hukumnya jadi masuk beserta dengung dua harakat. Wa qu'udan, sama juga di sini asalnya qu'udan, tapi bila datang la waw jadi idgham bi gunnah. Wa 'ala junubihim, izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim mati tanpa dipanjangkan. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, kalau waqaflah, kalau sambung wal ardi rabbana ma khalaq, khalaq, diberikan lantunan di sini khalaqah surah tahadha, ha dua harakat dan za juga dua harakat, batilan, di sini ikhfa hakiki, asalnya batilan tapi bila datang sin jadi baca batilan, sub, sub, ada qaqalah di sini qaqalah sughra, ha, habras, hanaka faqina azaban nar, ban, dengungkan dulu wajibul gunnah kemudian barulah nar, ronya dibaca dengan wajah yang tebal. Cuba kita dengarkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Alhamdulillah. Baik, so far macam mana? So far macam mana? Boleh tak saya dapatkan feedback daripada sahabat-sahabat yang, dan saya tahu daripada mana sahabat-sahabat sedang berada sekarang? Saya sekarang berada di Wangsa Maju Fatihah. Ya, kalau sahabat-sahabat duduk dekat-dekat dengan area Kuala Lumpur, insyaAllah boleh datang berjumpa dengan kami. Ya. Yang mana yang duduk jauh pun jangan bimbang, insyaAllah. Yang mana yang nak mempelajari Al-Quran, seperti mana saya katakan di awal tadi, kami akan kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Kalau nak dapatkan kedua-dua buah buku tersebut, insyaAllah sebentar lagi saya bagi tahu, insyaAllah. Ya, kita teruskan dahulu bacaannya. Rabbana, dibacakan 4 atau 5 harakat. In, wajibul gunnah 2 harakat, dengungkan. Nakaman, ikhfa 2 harakat. Tud, khalkhalah sughra, berikan pantulan. Tudkhilin, wajibul gunnah 2 harakat, dengungkan. Narafaqad, rafaqad, ada khalkhalah lantunan di sini, khalkhalah sughra. Akhzaita, itu kalau sahabat-sahabat waqaf. Akhzaita, tapi kalau wasal jadi akhzaitahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Sar dan ra-nya dibacakan dengan wajah yang tebal, kerana sebelumnya datang huruf mat, dan sebelum huruf mat itu datang huruf yang berbaris fathah. Jangan pula kita baca sar, itu tak betul. Dia kena baca sor, ya. Kemudian Rabbana in, dengungkan 2 harakat. Nana sami'ana, sami'ana, ainnya jelaskan. Munadiyai, di sini idgham birunnah, asalnya munadiyan, tapi bila datang ya, munadiyai yunadi lil imani an, ni an, ni nak ke an, jangan lambat. Aminu bi rabbikum, izhar syafawi, sempurnakan bunyi matinya, mim matinya, terus fa'amanna, fa'aman, dengungkan dulu, barulah na, ya, dengan 2 harakat. Cuba kita dengarkan. Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi an aminu bi rabbikum fa amanna. Baik, kemudian teruskan pada Rabbana faghfir lana. Rabbana faghfir, fau, bukan fag tapi fau, fir, fir, di sini ra-nya dibaca nipis, jangan baca fur, itu tak betul, ya. Yang betulnya fir lana du, maaf, fir lana dhunubana, dhunu, dhu di hujung lidah, wa kafir anna, di sini dengungkan anna sayyiatina, ya bersabdu, tekankan sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Abrar, berikan lantunan khalkhalah surah di sini, dan ra-nya dibaca tebal. Ror, kemudian ibtidak terus pada Rabbana wa antina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dan diberikan
pantulan khulkhulah di sini, dan di sini diberikan dengung dua harakat. Cuba kita dengarkan dahulu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah. Begitulah diharapkan sahabat-sahabat ya, dapat memberikan perhatian-perhatian kepada tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian, dan juga bahagian-bahagian yang perlu didengung, perlu dipanjangkan. InsyaAllah sekarang ini saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk kita baca bersama-sama daripada awal ayat 187 sehingga 194. Diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia ya. Kalau yang mana yang nak minum air, silakan minum air. Yang mana yang nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan, insyaAllah untuk kita baca bersama-sama. Dan juga seperti mana saya katakan tadi, insyaAllah selepas ini, yang mana yang berhajat bagi mendapatkan buku asas dan buku tajwid bagi membimbing sahabat-sahabat belajar balik daripada asas dan hukum-hukum tajwid, tunggu sehingga akhir kita baca bersama-sama. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman, yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan untuk kali ini. Jadi insyaAllah yang berhajat untuk mengikuti bahagian akhir surah Ali Imran, insyaAllah jangan lupa janji temu kita di page Facebook Fatihah pukul 7 pagi, pukul 3 petang dan juga pukul 9 malam. InsyaAllah ya sahabat-sahabat boleh mengikuti sambungan bacaan ayatnya, dan juga selepas kita khatam surah Ali Imran ini, kita akan terus membaca ke muka surat yang seterusnya sehinggalah kita insyaAllah mendapat khatam ataupun tamat bacaan Al-Quran bersama-sama. Jadi juga sebelum kita berakhir, sahabat-sahabat sama-sama yang belum lagi menekan button share, kita tekan button share, kita kongsikan dahulu dengan adik keluarga dan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita Fatihah TV. Dan seperti mana yang saya janjikan tadi, kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang berhajat bagi memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas, inilah masanya. Marilah saya nak mengajak teman-teman untuk kami kirimkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah anda dengan menjadi ahli cepat Quran. Selain daripada itu, antara keistimewaan sebagai ahli cepat Quran, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah muka surat buku tersebut yang kita telah rakamkan. Ada di sana hampir 200 video pengajian yang dapat diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Rakamannya sudah ada di situ. Dan juga selain daripada 200 video rakaman buku asas dan buku tajwid, sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa insyaAllah. Dan juga selain daripada itu, sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan dimasukkan dalam grup Telegram kita. Di sana sahabat-sahabat boleh mengadakan sesi soal dan jawab bersama saya sendiri, barisan guru-guru kita dan juga admin kita insyaAllah juga ada di situ. Dan juga kawan-kawan ahli cepat Quran yang lain juga ada di situ untuk kita bertukar-tukar pendapat dan pandangan insyaAllah. Dan banyak lagi lah sebenarnya keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Dan yang paling bestnya, jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan yang kami kenakan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja bagi seumur hidup. Sahabat-sahabat, dengan sekali saja menyertai sebagai ahli cepat Quran, insyaAllah akan bersama dengan komuniti cepat Quran untuk sama-sama kita bimbing bacaan Al-Quran insyaAllah. Jadi sekali lagi, yang mana yang berhajat, komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran bagi kami kirimkan dua buah buku ini ke rumah anda dan mendapatkan kesemuanya istimewaan yang saya nyatakan sebentar tadi. Jadi sebelum kita berakhir, sekali lagi insyaAllah sahabat-sahabat yang duduk berdekatan dengan Wang Samaju Kuala Lumpur, kalau teman-teman nak belajar dengan kami di center, insyaAllah juga boleh datang ke pusat pengajian kita. Tetapi kena hubungi kita dulu, WhatsApp kita dulu, bagi tahu ini alamatnya dan kemudian nombor WhatsAppnya. Sahabat-sahabat boleh bagi tahu nak datang untuk kita
berbual ataupun untuk bertanyakan tentang kelas di pusat pengajian. Yang mana yang duduk jauh daripada pusat pengajian, jangan bimbang. Seperti saya katakan tadi, kami akan kirimkan buku ke rumah anda. Jadi dengan syarat anda menyertai menjadi ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Untuk pihak admin, kami bantu anda mendaftar ataupun boleh pergi ke website www.cepatquran.com untuk mendaftar secara langsung terus daripada sana. Jadi insyaAllah kita berjumpa di pelajaran yang akan datang. Baki sesi ataupun bahagian akhir surah Ali Imran insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Semuanya yang baik itu daripada Allah, yang kurang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju, dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Idrus Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asif. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.